Sebenarnya saya dulu ni memang atlet. Memang saya atlet daripada dulu lah. Main sukan pun memang ni apa semua masa zaman sekolah dulu kan. So tapi pada waktu tu pun sebenarnya berat saya ni lah 75. Waktu saya masih kurus pun memang saya memang ada apa orang kata apa. Mungkin sebab masa tu kejap kot. Jadi over the years tu semakin lama tu semakin berat tambah naik tu pun saya punya ni. Tapi last kali sebenarnya sebelum nak kahwin tu memang kurus balik lah sikit. Tapi selepas-lepas tu dia naik lah. So saya punya masalah berat badan ni sebenarnya daripada saya ingat 15 tahun tu memang ada lah. Memang ada lah 15 tahun masalah berat badan yang berlebihan ni kan. Cuma yang saya betul-betul terpanggil tu sebab few months kebelakangan tu saya ada bila saya tengok macam saya mula rasa sakit badan, lenguh, lutut pun lenguh juga apa semua kan. Mungkin tak rasa macam orang lain sangat sebab saya dulu pakai atlet. Tapi dia memang rasa lah, memang rasa tu. Jadi bila saya check doktor masa tu memang sangat-sangat mengejutkan lah. Masa tu ya, doktor pun tengok result tu memang saya takut lah, saya takut sebab yalah bayangkan lah dia beritahu kata kita punya kolesterol dah sampai tak saya tu dekat 10. So kolesterol ni dia kena 5.5 kan. Jadi lepas tu gula pun overshoot sampai 15-16, takut jadi orang kata kencing mani apa semua tu kan. Jadi dan masa tu juga saya nak increase saya punya premium untuk insurans, tak boleh sebab dia kata ada mungkin akan, sebab dia kata suspek macam-macam lah, suspek membuat pinggang, semua ada kata ada suspek walaupun masa tu tak confirm. Jadi yang saya terpanggil pada waktu tu sebenarnya bila saya ingat sebab saya ni ada anak kecil lagi, wife lagi masih ada, semua masih ada. Jadi apa akan jadi kalau saya ni tiba-tiba jadi masalah kan, tiba-tiba sebab saya tak jaga kesihatan, saya tak jaga semua tu menyebabkan besok yang akan terkesan sebenarnya bukan kita. Kita ni waktu tu kalau kita dah tak ada, kita dah habis lah urusan kita kat dunia ni, dah habis. Tapi orang yang kita nak tinggalkan tu. Jadi sebab tu waktu tu saya mula tengok, dan masa tu lah saya jumpa dengan sebenarnya dengan Dr. Suzuki ni dah kenal lama sebenarnya kan. Jadi dan bila dia formulate balik produk yang kami ada ni, dia menyebabkan drastic changes memang drastic lah, memang sangat-sangat drastic lah. Saya cakap tanpa memang drastic lah sebab alhamdulillah last beberapa hari lepas tu mungkin nanti saya boleh share kot dia punya tu. Memang gula saya dah balik normal sikit saja, sebelah luang lah, jadi dah turun dah. Doktor kata kalau macam ni memang no problem. Lepas tu kolesterol pun dah balik normal. Apa saja yang gastrik ke apa saja dalam ni yang masalah empedu masalah apa semua tak ada masalah, clean, elok dah langsung, tak ada apa problem. Daripada banyak sebelum ni saya punya bacaan tu merah je, dengan satu dua tu pun sikit lagi nak sampai. Jadi alhamdulillah lah, nampak sangat perbezaan. Yalah apa cerita pun sebab dulu berat saya ni saya pernah tinggi, paling tinggi saya pernah sampai dekat 140 lah, 135-136 tengok timbang lah, sebab kadang-kadang timbang ni dia dah main tu dia dah tak tahu. Tapi saya beli dusi dekat 140 dah waktu tu. So sekarang ni pun bukanlah turun, saya bukanlah kurus pun, jangan salah faham. Tapi setakat hari ni saya timbang ni berat saya ni lebih kurang dalam 115-116. Bila timbang tu 100, yang semalam pagi saya timbang 113, dia lebih kurang macam tu lah. Dan mungkin dengan saya nak kata exercise dulu tak, tapi saya betul-betul bukan. Tetapi dalam seminggu dua ni memang saya dah mula start exercising lah. Thanks juga untuk coach saya. Bila dah start exercise ni, kena faham exercise ni yang paling penting, yang selalu coach saya nak beritahu, jaga makan, bukan jaga-jaga makan. Jaga makan, kontrol makan tu, bukan tak boleh makan apa saja, semua boleh makan, tak ada masalah. Dan produk ni sangat-sangat membantu sebab asas pada produk ni pun memang berat. Jadi kita tak payah fikir lah susah hati kot, oh tak boleh makan nasi apa semua, tak. Memang produk ni pun ni asas utama dia berat. Jadi kita dah ada pun finding-finding yang saya faham Dr. Zulkifli explain, which ya sangat bagus lah, sangat bagus. So sebenarnya dalam ni kita ada dua minuman yang kena buat, minum sekali. Satu kire ni dalam bahasa Jepun cantik, ni wakan waktu malam dalam pukul sebelum makan malam lah kan. Yang ini kena minum pagi, surimu pagi, maksudnya langsing kot.
Dalam ni juga kita sertakan juga dua sachet Mac, air Mac ni sebenarnya tak perlu minum pun. Nak minum boleh, tak minum pun okey, no problem. Tak ada masalah sebab first month saya start ni pun memang tak minum pun benda ni. Cuma dalam sebulan lebih kebelakangan ni pun start minum. So dia membantu mempercepatkan lagi proses tu lah. Yang ini sebabnya kita akan mula keluarkan pada 11/11 insyaAllah. Okay guys, thanks untuk siapa yang tengok saya punya vlog tadi, saya punya apa journey 20 kilo saya. Maknanya saya dah berjaya turunkan 2 kampik berat lah, dan saya dah hilang 2 kampik berat lah ni sebenarnya. Jadi apa-apa pun nak cerita, yang ini kita punya kiri yang kena makan waktu malam, dalam kita ada 30 sachet. Yang ini kita ada Surimu ni maksudnya langsing dalam bahasa Jepun. Ini juga ada 30 sachet. So maksudnya kita punya package macam ni lah. Package 2 ni iaitu dengan harga RM200 sahaja. Maksudnya cukup tu sebulan. Tapi kalau kata orang yang betul-betul obese tinggi tu mungkin kena beli lebih, kita akan ada special offer lah. Tapi ha, yang paling special nak tunjuk hari ni, kita ada kita punya trial pack. Trial pack ni sebenarnya kita ada 10 sachet dalam ni. 10 sachet, 5 sachet Surimu, 5 sachet. Kita ada 5 sachet Kirena. Dan juga syarikat bagi 2 extra air milk ni. Yang kita bagi free, yang ini maknanya minum sepanjang hari tu, minum ni je. Maksudnya kalau nak pergi mana-mana pun jangan minum air tu, just minum air ni saja. Dia memang ada semua dah, siap-siap dalam ni. Yang ini pun kita bagi free je itu. Kalau nak tahu sebabnya harga ni kita nak jual apa, harganya hanyalah RM50 sahaja. So nantikan 11/11 pelajaran Kirena Surimu.